Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sampono Channel. Semoga di hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan untuk rezekinya. Di video kali ini saya akan kembali sharing kepada kalian semua tentang tutorial TikTok, teman-teman. Jadi yang akan saya sharing kepada kalian itu adalah cara cepat mendapatkan follower TikTok gratis tanpa aplikasi, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan follower TikTok secara gratis hanya dengan menggunakan satu website saja, teman-teman. Dan tentunya website ini gratis dan aman untuk akun kalian. Jadi di sini syaratnya adalah untuk mendapatkan follower TikTok secara gratis, untuk akun TikTok kalian tidak boleh diprivasi, teman-teman ya. Jadi untuk akun kalian tidak boleh diprivasi, teman-teman. Kalau akun TikTok kalian diprivasi, untuk follower TikToknya tidak akan masuk. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang menemukan channel ini, jangan lupa support dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol notifikasinya, dan tekan tombol like-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya cara cepat mendapatkan follower TikTok gratis tanpa aplikasi. Jadi di sini kalian cukup menggunakan browser yang ada di HP kalian. Di sini kalian tinggal pilih Google Chrome, teman-teman. Di Google Chrome kalian tinggal ketikkan saja seperti ini, teman-teman ya. Nanti untuk link websitenya saya akan lampirkan di deskripsi video, teman-teman. Di sini kalian pilih yang paling atas, teman-teman ya, get free TikTok follower, teman-teman ya. Jadi kalian pilih ini. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Di website ini kalian bisa mendapatkan 125 pengikut TikTok secara gratis. Jadi di sini kalian tinggal masukkan saja nama pengguna TikTok, nama kalian dan email, teman-teman ya. Jadi di sini kita kembali ke TikToknya. Di TikTok tinggal kita salin saja username-nya. Setelah itu kembali ke websitenya. Di sini kalian tinggal tempelkan saja, teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk di depannya kalian tambahkan seperti ini. Selanjutnya kalian isi nama kalian, teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal isi email kalian. Lalu kalian klik atau centang profil saya bukan dalam mode pribadi. Jadi tadi saya sudah sampaikan, untuk akun TikTok kalian tidak boleh diprivasi ya, teman-teman ya. Oke, setelah itu kita klik centang, lalu kalian klik terima pengikut gratis. Setelah itu kalian tinggal verifikasi email yang sudah kalian masukkan tadi supaya follower TikToknya masuk ya, teman-teman. Jadi kalau sudah ada pemberitahuan dari websitenya ke email kalian, berarti untuk followernya kalian tinggal tunggu saja, teman-teman ya, akan masuk ke akun TikTok kalian. Jadi kalian di website ini wajib sabar menunggu karena website ini gratis. Di website ini juga untuk followernya juga agak lama masuk, teman-teman ya, dikarenakan banyaknya permintaan di website ini, teman-teman. Kalau kalian beruntung, kalian akan bisa mendapatkan 125 follower TikTok secara gratis, teman-teman. Jadi, kalian di website ini wajib sabar menunggu, teman-teman. Semoga hari ini kalian beruntung dan mendapatkan follower TikTok secara gratis dari website ini. Jadi, saya sekian, terima kasih.